Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, selamat datang kembali di channelnya Mas Eko Ternak Abing Channel. Biasa bos, channelnya peternak ciri-cirian ya seperti ini. Contohnya seperti saya ini. Ning insya Allah ini akan menjadi peternak besar bos. Di belakang saya ini sedang pembuatan kandang kambing ukuran 10x4 meter bos. Oke, kita akan lihat spek detailnya soal kandang ini bos gitu. Ini kebetulan di kawasan Pakis Magelang, Jawa Tengah bos. Oke, ini karya Mas Serianto dan bersama teman-temannya di sana. Oke, kita langsung saja lihat ukuran berapa ukurannya, nanti juga harganya berapa. Oke, kita akan ukur sekarang bos. Nah oke bos, ini akan kita ukur dulu soal luasnya kandang ini bos. Di sini kandang ini luasnya 140. Nah, di sini ini hitungan 140 ya, Bos. Di sini ini tempat Bapak Adi ya, di daerah Pakis ya, Bos. Nah, oke. Okay. Ini untuk ketinggian pagar. Nah, ini ketinggian pagar di sini 120, Bos. Nah, oke. Okay. Nah, ini untuk lubang-lubangnya, atau ini karena memang belum ini bos, belum sempurna soalnya masih menunggu asbes baru saja datang gitu. Nah, oke. Okay. Ini untuk persekat atau lubang-lubang yang ada di dalam kandang ini 2 meter kali 140 ini ideal sekali untuk breeding gitu, atau untuk peranakan bos. Nah, seperti itu. Nah oke, okay. Ini bisa dilihat pagar-pagarnya ini memang dipasah halus oleh Mas Rianto dan kawan-kawannya. Dan ini untuk lebarnya jari-jari ini Mas Rianto memakai 6 cm bos kali 2 cm. Nah, ini kali 2. Nah, seperti ini. Ini untuk cagak atau tiangnya ini pakai 10,5 sampai 11 gitu bos. Di sini kalau kelihatan gitu bos, soalnya biasa sudah siang bos. 10 persegi. Nah, seperti ini. Oke bos, ini untuk memastikan kaki kambing tidak keluar atau tidak terperosok, ini cuma dipakai 1 cm sampai 1,5. Nah, ini memang dibikin untuk kambing breeding. Kalau di sini cempe-cempe yang masuk di sini biar aman, tidak kakinya aman, juga warna-warna sing aman ini jelas bos itu bos. Nah, oke. Okay. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pintu. Jadi ini 10 meter bos di sini, 10 meter kali 4 meter. Nah, ini 10 meter ini dibagi 2 meteran jadi 5 sekat bos di sini. Nah, seperti ini bos, ini juga 5 kotak di sini. Oke, kita akan mengukur palungan pakan. Palungan pakan. Oke bos, nanti kalau ada yang belum saya ukur misalnya, nah silahkan tanyakan di kolom komentar bos. Nah, 30 cm untuk ketinggian palungan. Dan di sini 40 cm untuk lebar palungan atas. Untuk bawah ini bos 25 cm. Nah. Tuh bos, ya biarpun wis rondo awan gak rondo blabur, ya kengelian itu biasa bos. Jadi gitu. Nah. Oke, untuk ini bos, pintu di sini Mas Rianto memakai 40 cm untuk lubang pintu ini. Lalu bos, ini untuk cempe-cempe misalnya gojekan atau bercandaria dengan induknya itu aman gitu, bos. Nah, ini dibukanya seperti ini untuk pintunya bos. Nah oke, okay. Langsung saja ini masuk ke ini bos, untuk jari-jari alas atau lantai kandang ini memakai 6 cm juga. Terus lubangnya
1,5 sampai 2 cm, bos. Nah, ini. Nah, untuk memberi keamanan, tak melebu dulu, bos. Nah, tapi sebelum masuk ini, bos, ini saya akan mengukur untuk ini penyangga kandang di sini. Penyangga kandang ini sangat penting sekali karena engko nek weduse oke. Nek ora kuat kandang iso ambrol. Nah, ini. Ini memakai 9 cm. Mas Rianto di sini. Tuh, ini 9 cm, bos, di sini. Nah, oke. Okay. Nah, oke, okay, bos, ini untuk dari lantai kandang sampai ke palungan ini 43. Ini ideal 40 sampai 45 cm, bos. Nah, ini untuk kambing Jawa Randu di sini. Nah, bos. Jadi, ini kan untuk breeding, bos. Misalnya ada cempe-cempe, misalnya mau makan itu dipastikan bisa ganduk. Nah, ganduk itu bisa menjangkau makanan yang yo pating selempit di palungan pakan ini, bos. Oke. Oke, bos, untuk ini, bos, untuk lubang leher. Lubang leher ini 23 cm. Nah, ini untuk idealnya ini 20 sampai 24 cm. Nah, seperti ini untuk Jawa Randu itu seperti itu. Gua anakan yo mlebu, untuk indukan yo masuk. Oke. Nah, ini untuk penyangga atap, bos. Penyangga atap seperti ini. Ini Mas Rianto ini juga memakai 7 cm kali 5 cm, bos, di sini. Nah, dan atapnya nanti akan dipasang asbes ukuran 3 meter. Nah, untuk setiap sisinya ya, bos. Jadi di sini 3 meter, di sana pun juga 3 meter. Dan untuk ukuran 10 kali 4 meter di sini harus membeli asbes sekitar 22 lembar, bos. Ukuran 3 meteran yo larang, bos. Mangkane nek tuku kandang yo sedikit mahal. Ning yo ora apa, karena apa yo jeneng dibikin kandang pada spesialis kandang. Tuh. Kuwi iki lebih aman dan lebih kepenak garim bayar kok. Dit murah oke to, bos. Nah, oke. Ngono kuwi, bos, ceritane. Ya biasa, bos, ngetobrok ya biasa, jenenge bakul rak-rake, bos. Kandangnya ini dibuat dari beberapa kayu, bos, di sini. Nah, di sini ada kayu mahoni, ada kayu akasia, yang kemarin sudah saya review sebelum dicat atau sebelum pengecatan di sini. Gitu. Ini yang kandang kemarin yang sudah saya review di tempat produksinya. Nah, itu ada akasianya, ada jatinya, ada joar, ada mahoninya, wes warna-warna, bos, ponen. Di sini kayu campuran. Nah, kalau mau kayu jati full misalnya, nanti berat, bos, harganya sudah melonjak tinggi untuk kayu-kayu seperti itu, akasia seperti itu. Soalnya yo jenenge wae kayu ternama, bos, itu pasti harganya agak lumayan. Nah, ini dibikin dari kayu campuran warna-warna itu, bos, ada seperti itu tadi saya tak omongke. Nah, kuwi. Jadi harga bisa terjangkau, bos, untuk ukuran seperti ini. Sing cilik ya melayani, sing gede ya melayani. Nah, itu ya wis kabeh pokoknya dilayani untuk peternak cilik-cilian. Ya biasa, bos, wis kelas itu peternak cilik-cilian seperti ini. Ayo wis ngene iki, bos, kahanane. Nah, oke, bos, seperti ini palungan-palungan pakan itu terlihat ideal seperti ini, dan dibikin juga insya Allah kuat, bos, seperti ini dan tidak mengecewakan. Dan di bawahnya ini, oke, saya akan turun ke sana untuk mengukur berapa tingginya dari tanah, ya, bos.
Maksudnya dari ini bos, dari palungan pakan bos, ora dari tanah. Nah ini dari misalnya dari lantai sini untuk ke palungan pakan ini 1 meter gitu, sekitar 1 meter. Jadi misalnya kita mau mengontrol pakan, wah sangat ideal sekali untuk uang dedeke podo aku iki bos, antara 160 sampai 170. Nek wong ndi-ndi ya rada ngrangsang, ning ora patek ngrangsang banget. Biasa bos. Nah, ini jalan masuk seperti ini. Penak ran jamak bos. Nah, oke, untuk ini bos. Tingginya ini tadi belum saya ukur juga. Ini ideal sekali. Ini memang ada yang dipendem, ada yang diuruk ngisorane. Jadi ini asli nih, ompak ini tingginya 30 cm. Nah, jadi ini ada yang diuruk juga. Soalnya ini memang dibikin agar sama, bos, biar tidak miring gitu. Engko nek miring, ndak ne wedhus yang ada di dalamnya keplorot-plorot, bos. Pancen ya digawe sing kepenak kok bos, wedhus zaman saiki. Nah, oke, ini untuk dari ompak sampai ke sini ini 57 cm, 56 cm. Gitu, bos. Nah, oke, ini dari tanah ini total untuk dari tanah ini sekitar 80 cm. Nah, ini sudah cukup untuk menampung sekitar 1 bulan. Upomo pemilik kambing ini mengeruk letrong atau indel-indel sing pating glinding di dalam, di bawah kandang ini. Upamane memang itu sudah aman kok nen, untuk ukuran 1 bulan dan untuk kandang sebesar ini bos. Enak toh. Kalau kependekan juga kurang bagus. Memang idealnya seperti ini atau ukuran seperti ini bos. Soalnya apa? Yo, biar tidak terlalu dekat dengan gas amonia yang dikeluarkan dari kotoran kambing itu sendiri, bos. Nah, seperti itu maksudnya. Untuk idealnya itu ngono kui, bos. Nah, oke. Nah, oke, bos. Ini tadi juga sudah saya tanyakan oleh Mas Rianto itu. Soalnya wonge lagi sibuk, biasa mengurus tukang-tukangnya gitu. Di sini untuk harga, bos. Harga sangat wah kepenak banget cara wong-wong sugih seperti Anda-anda di sana itu. Nah, ini kandang seperti ini dibanderol oleh Mas Rianto sekitar 28.500.000 bos. Ini sampai di Jawa Tengah atau sampai di Magelang ini. Nah, aduh, lah yo permurah bos. 28.500.000 seperti ini. Dan mungkin kalau di daerah Jawa Timur atau di daerah Jawa Barat ataupun di Jabodetabek, nah itu mungkin beda lagi bos. Mungkin kalau sampai sana ada yang 30 juta, ada yang 29, ya bervariasi soalnya apa ongkirnya bos. Nah, seperti itu. Nah, sopire bekanya soalnya jaluke larang bos, biasa itu jenenge Suraji sopire. Nah, ini karena atap baru datang bos, nanti akan saya ikut membantu juga untuk ngunggah ke asbes ini gitu. Nah, iya wong aku ya padha wae buruh ya bos.